mabok di satu tempat. Begitu selesai pesta mabok di satu tempat, ada seorang wali mimpi ajak tu istri Al-Hafi. Dia adalah seorang wali Allah. Subhanallah, hesek tu menjadi wali. Tetap jadi wali. Cuma mau pegang miskin, ah ditempel. Kataku, hayang jadi wali gerak-gerakan. Tempelan bismillah gimana? Masya Allah, muliakan bismillah. Maka letak, ta'is Al-Quran. Kepala kebahas. Al-Quran. Diimah baru ke Al-Quran. Iya, tetap kering loh, nyemate. Cuma nginjem Al-Quran dia, ningali ayat kita, rata pohon. Kenapa ada pohon di Al-Quran itu di mana, ma? Masya Allah. Tetap Al-Quran, pohon di mana? Rada pohon kedengarannya, ayah setengah jam, entah biasa. Jika anak kebudak pun di bawah ini, oh kebudak. Aduh ya Allah, rada pintar-pintar bekal di bawah. Aduh ya Allah. Akhirnya begitu wali, di mana rumah bisnis Al-Hafi di sana? Begitu senang, tiangkan. Oh bisnis Al-Hafi senang pesta minuman. Pingsan berikut, datang adina. Assalamualaikum. Udah bongong lu, assalamualaikum. Itu memang bermabok. Hanya bisa dalam hati. Hanya bisa dalam hati. Sini, datang semua mau. Hei, saudara-saudaraku, saya ada yang manggil. Selamat tinggal dan selamat Anda tidak akan melihat aku lagi minuman. Langsung ngomong gitu. Subhanallah, kata kemewahan dunia ditinggalkan sampai kelebihan estetik. Saya tidak akan pakai sendal selamanya. Saya tidak akan pakai sendal selamanya. Jadi kau yang baru ya urusan. Masya Allah, sampai terkenal istri Al-Hafi adalah orang yang tidak pernah pakai sendal. Jadi wabillah ditinggalkan urusan dunia. Terus mengadar, mengadar berkat kau mau mis-mis. Udah makan kamu, jangan yang berbutan. Masya Allah, sampai 40 tahun hayang belum daging mata, bakar lagi, untuk alasan tertentu. Tapi apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal selalu jarah ke Banten. Jarahnya artinya kan sekurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Selalu ke Banten, sampai muridnya nyari, Tuan Guru, zaman lainnya, jarmi anu paling hebat hadisna, paling hebat fikihna, paling hebat yuna. Iwal di Tuan Guru, kenapa selalu ke sana? Iya, ngaji emang kuring paling hebat. Tapi urusan Allah, bisri Al-Hafi lebih kenal dengan Allah. Dia lebih kenal dengan Allah. Kuring jem kenal, subhanallah. Bisri Al-Hafi. Tahir. Padahal mana nak kerbau mak kau dah dulungan teh, dulungan terus dulungan. Lepas dulungan kerbau. Tapi Allah mantan kerajaan lewat memuliakan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim ditempel mata udara raga di tanggam es tanggam nampak panjirkan kaligrafi. Tempelkan dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kan orang mau begitu, tempel, ya Allah, mudah-mudahan buat ya bismillah, dagangan habisin lancar mesti. Pas dagang tuh, ya Allah, ini Yesus bisa ditempelkan bismillah. Dagang es kamu jangan. Iya, dagang cilok malah pahit. Kakak Ustaz, udah ngaji di matu, ditempatkan bismillah. Barang ketemu Ustaz, senyum. Kenapa Ustaz senyum? Bismillah tetap balik. Tah, pas kameri ya. Iya lah, yang kurang-kurang kebalik ya. Aduh, pantas turun-turun ini. Barang ketemu kuri, Masya Allah, tak balik apa saatin. Iya, tak balik ya kurang. Mantap tadi contoh kurang. Barang kuri, ya Allah, tak balik. Dibeleh dia balik ya tapi hujan turun itu lain ngebelah lain apa itu bisa sampai hujan-hujan nunden kurang
namanya hati-hati. Tempe di bulan balik. Jadi tempe kayaknya pemajikan di bulan balik beda kan urusannya. Gitu ya. Oh, jadi terbalik kalau Quran beda urusannya. Ya. Ini ayat turun muslimin ya. Makanya ayat 7 hal. 7 hal. Sabun yajri lil abdi ajruhuna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ayat 7 perilaku manusia. Yang 7 perilaku yang perlu orang dicatat. 7 perilaku manusia. Lamun pagi wahyu ternyata dia rugi. Ini bisa rugi dia. Rugi apa namanya? 7 perilaku manusia bakal didahar di dunia, bakal didahar di akhirat. Yang ketujuh ya, 7 perilaku manusia bakal didahar di dunia, didahar di akhirat. Ngenah di dunia, ngenah di akhirat. Yang ketujuh ya. Jadi man 'allama 'ilman jalmi anu daek ngajarkeun ilmu. Walaupun urang ilmu pas-pasan. Ilmu meunang ngaji cimatu teh bejakeun ka pamajikan, bejakeun ka mitoha. Bah mere nyawah kami nantu teh pahala nu gede bah. Ieu abah encan keneh bae mere nyawah bah. Pahalana. Eta bisa pahala gede kan abdi masuk ngaji bah. Ilok muhun. Lamun dua petak pahalana segede gunung Uhud, lamun sahitar, wow, gunung Uhud tak tilu kali lipat. Siapa sih tuan mau bodoh air? Emang dia sahitar mau bodoh. Jadi man alam ilman, jalani anu ngajarkan ilmu manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Di dunia bisa ketolong, di akhirat pun bisa ketolong. Awas. Manfaatnya apa di alam dunia? Jadi nu ngaji ya, udah mangkat ngaji aja nah. Seluruh perabotan wae hikmah. Enggon, rak, piring, bangku, lemari, kabeh kadoakeun urang. Ya Allah ya Rabb, abdi rido cicing di ieu imah. Sebab tulungan abdi selalu ngaji. Jeung malaikat teh nulungan sia-sia, palungan kusir. Rido abdi Gusti. Jaga abdi Gusti ulah sampai putus. Ngadoakan terus baju belum dipakai terus-terusan ngadoakan undona ngadoakan kape seluruh maya lima ngadoakan ke orang hari keuntung kemana di akhiratnya mesti bisa cari padri jiji man na'allama ilman nuka dua au ajrun naharon jalma andai nanti gak bisa jalan naharon itu jalan cahaya nang lain lulu goror tahaya hadis saya ya goror entah tadi Pak Jawaidin terulis lagi itu manfaat di dunia manfaat di akhirat para suh orang ngasih ayat 20 orang naik-naik ke micunan dia nang nanti disebutnya disebutnya koror selain koror dia nanti keridan keridan bahwa lah keridan apa nama nggak perisian jalan cai kurang mah anjol ngaharon nggak perisian jalan cai untung di dunia jalan cai aja di bangus. Untung di dunia pareknya jadi bagus. Untung di akhirat pahala kocor terus-terusan. Itu ayah jadi Hadron-hadron. Untuk pemerintah Indonesia hebat ayah. Menteri pengairan. Ayah khusus anu ngurus Citarum harum. Wakerna ayah. Dan sayang kita. Lebih kurang jam 9, jam 10 lewat. Tinggal riuk. Eta digawain aja kalau apa? Kecil, gak harbalik. Aduh ya Allah, antara naharon, ahab robiron, nukatilu, ambakal, muntung ke di dunia,
nyin sumur. Nyin sumur. Itu tahu di dunia. Sumur di dunia dipakai kurang. Membersihkan awak, membersihkan pakaian, jim saja banyak. Di akhirat nah, kurang wudu lewat cari. Apa lah umrah? Makanya pahala kan di Rasul setiap ayat dalmi. Ya Rasulullah, abdi buat duit, boga nyin sumur. Asal dalmi anu muskil-muskil nyin sumur sampai kaya nanti teruskan dah. Wasiat Rasul diteruskan ke orang-orang Saudi. Mare mereka dia ayat nyin sumur doang di masjid. Karena ya sumur dari keluarga besar Amirul Nahon, Amirul Nahon. Itu kan ya sumur doang mereka. Sebenarnya nyin masjid itu kan buka rentan. Mereka sumur doang. Masa ya. Terus diurang ayo wala sumur bor kan ya. Selembur gitu dah. Sumur. Kan ayo itu mah aya nama nyin pam. Tadi bayar lu macet. Kita pam. Mas. Kemudian wagor senahlan melapari. Lamun di Arab wagor senahlan melakormat melapari parintah Rasul. Untung di dunia hasil parena. Di mana? Di anatul muslimina. Parena dijual anu teu nyawa jadi dahar bias. Gara-gara kurang melapari. Wagor senahlan. Termasuk tu menjual parena ya. Itu aja. Masya Allah, kain. Gorosan nahron. Lalu dia habis ditulis, tulisan lu bagus, tempelkan di nanti jaga Korea tu. Kios. Di kios. Wuih, santri ya Pak. Gitu. Gorosan nahron. Pembelakan. Lalu di gunung, lain lapar, malah hijau, ayam macam, ayam pembeli, ayam macam-macam. Ya, jadi kurang kurang fokus guru sangat haram, melakor mak. Aduh ya Allah, mesti, hayal kami tinggal selatan habis mesti, tapi dah, belum kurang di bawah tanggal korma, kira tak jelma. Iya mak mewakili di situ korma atau di urang malah ini korma tu. Pare di gunung naon itu di Jawa Timur bako itu awas ade baru setah lah obana masjidan utama bangun masjid manfaat di dunia manfaat di akhirat manfaat di akhirat nah masjid bakal jadi tumpakan urat huruf masjid kan ada obat mim sin jim sarang dal mim adalah makhluk panghampura Allah hayang dihampura ku Allah pek loba asuka masjid niat nah hari sholat lain hari nyokot kotak kamar masjid wima alhamdulillah sepuluh ayah menurut 17 kali asuka masjid masya Allah sholat baik lain niat kotak kamar lagi ugal masjid pertama masjid dalam cara mobil di klaim burak kalian datang. Bana masjidan minna magfiratullah panghampura Allah sinna sa'adatul darwain dalmian wahyu biru masjid sa'adatul darwain bahagia dunia, bahagia akhirat bahagia dunia, bahagia akhirat jinna jururullah seluruh para DKI masjid menjadi para tentara Allah itu dari DKI pulang ini ya bentara lah mereka ya. Diberes syarat mumen asmaul husna. Hati jururullah balad tentara Allah. Dana dabatun fil akhirah. Masjid menjadi mobil bis ke di akhirat. Rumah mobil. Jadi minna bangfiratullah sinna sa'adatul darwain. Kebahagiaan di akhirat. Jinna jururullah orang jadi bala tentara Indonesia gitu wani aheng bangga kompli bala tentara Allah dalna dabatun fil arti
Kan kita rada erah banget dia di akhirat. Ayah erah nih. Bapun mah. Mobil bis keberangku sih mah mobil bis tak ulangan tuh nawan. Masjid ada tangga saya sama diru. Masya Allah. Oh eta mobil saya itu mobil saya. Nurul Hikmah. Aduh ya Allah. Aduh. Kalau sana sih kita ayah panitiana. Aduh ya Allah. Pernah ya kan dulu nanya Putra Sunda. Putra Sunda kan. Pernah naik lok. Bek. Itu malah langganan jamaah tapi dah enak. Awaris aku siapa? Atau ngawaris usap? Kurang beli Al-Quran. Sedekah ke anak kurang. Atau di masjid atau di pesantren di dia di pondok untuk Al-Quran insya Allah tidak akan kekurangan, tidak akan beli tinggal membayar Quran kirim sa'anu ayat Quran kirim sa'anu ayat Quran potongan kosongan kalau Quran semuanya moga keuntungan barabek beri Al-Quran ini ayat dibawa kaji mana Al-Quran atau beli ikhok jenis saja macam kuring atau bisa baca. Kumaha lamun teu bisa maca ditenun di Al-Qur'an. Ikan masuk aya kendala. Teu bisa maca tapi ditenun di imah. Aya dalil nu paling empuk. Dalil nu paling empuk teh ieu urang kudu hafal. Nazrul mushaf ibadatun. Nempokeun Al-Qur'an ibadah. Alhamdulillah urang maca matara kan dua poe ditempo we. Eta we geus dalil urang we. Boga Al-Quran boga barangkali tamat. Woi manggis bunga koi. Nempokin Al-Quran. Nazrul mushaf ibadatul. Memandang Al-Quran. Itu ibadah. Dari dalil ya. Kira urang ya. Nempokin. Cepang aja kena kunan sih. Ayo dari ibadah ya. Ulah diganggu. Kira ibadah. Oh pas iya Al-Quran. Coba. Oh. Lebih persis misalnya. Awas, ingat Nazrul Mushafi ibadatun. Memandang Al-Quran itu ibadah. Mandang doang. Encan macan mah mandang doang. Ibadah. Mantap zaman ngaji di kuburan mah ibadah lah Gus. Wah Gus panggung-panggung mana maca ongko, nembo ongko. Ya Allah. Awas, Nazrul Mushafi ibadatun. Ia dalil urang pikeun anu rada males maca Al-Qur'an teundeun dilamari rapihan tempo. Terisukan begitu asup ka dieu tempo Al-Qur'an da gantung, oh, gantung ka ini gede. Itu awas. Mushafi ibadah. Antar kawala dan istighfarullah ba'da mati nomor 7. Anu nguntungkeun urang dunia akhirat adalah ninggalkeun anak nu saleh. Ninggalkeun anak nu saleh. Ngan lamun anak hayang saleh, eta tadi. Urangna kudu saleh. Cara supaya saleh-salehat Kang Uce hapalkeun nih, setiap poe Jumat pada asar dikareuk. Ikan jelema anu can boga anak. Ikan can boga anak. Itu. Pada asal. Awas. Waladam. Terus kumaha. Sami lamun budak pada marungul baca alam nasrat 7 kali. Tepatkan bukolot nadi di alam nasrat pada suatu. Rupo anan kerenzir kundai diang kerenzakrat. ورفعنا لك ذكرك فإن بالعسر يسرا إن بالعسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بس إعادة للمسلمين أي تجوه أواز تبي هجي mengajarkan ilmu nomor 2 sering ngebersihan jalan cai nomor 3 ngeduk sumur nomor 4 belak pare nomor 5 ngebangun masjid nomor 6 ngawaris Al-Quran nomor 7 ngawaris anak anu saleh. Terus balik lagi i'anatun lil muslimin
wa idkhalus surur fi qulubihim. Kemudian ngebahagiakeun hati-hati orang muslim. Ngebahagiakeun hati orang-orang muslim. Idkhalus surur. Bahagia kunaon bae? Pahalana ngebahagiakeun itu sangat besar. Pahala ngebahagiakeun idkhalus surur ala qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sana. Ngebahagiakeun hati jalmi muslim lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ngebahagiakeun mukul lebih baik daripada ibadah 30 tadi. Enak, pengaruh kok tentu. Tadi kurang sebatang. Ya Allah, alhamdulillah atunuhun. Atunuhun emang kena hari rasim. Ya, emang tiba hari rasim bagi siapa? Itu ngebahagiakeun hati orang. Ngebahagiakeun plus bahagia selamanya. Mana ngebahagiakeun bahagia selamanya? Ana wa khafilul yatim fil jannah. Jadang jauh Rasul, ana wa khafilul yatim fil jannah kahata ini. Kira, kan jauh Rasul berkir, ana wa khafilul yatim fil jannah kahata ini. Saya dengan orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim kahata ini fil jannah seperti ibu jari dan jari tengah deket nak jangan jelasul. Ia maksudnya kumaha? Jalmi anu nanggung anak yatim seperti dikawin ibuna anu bukan yatim. Lain mere doang paling sebulan sekali. Tapi lamu dikawin ibuna kan bukan kue orang marban yatim. Waduh, terbuatnya bisa saya belum gitu mah. Wih, ini sebulan sekali baik. Emang kunaon nangis itu bisa cerita. Aduh, begitu kahatanya dipantes. Ya kan itu rusuh duduk ya. Gitu, kahatanya. Aina khalus surut fikrumin. Ngan mual bisa ngebahagiakan jalmi, mual bisa nulungan. Langun camboga nafsu rodiah, nafsu mardiah. Kan ya? Asa sepele tibang nulungan jalmi. Nulungan itu adalah pancaran dari nafsu mardiyah. Mual bisa nulungan ke jalmi lamun urang teu boga nafsu mardiyah. Sameme nafsu mardiyah, nafsu rodiahna. Tidak mungkin uing ngosok nafsu masih rodiah. Lain si rodiah di pangakalan. Rodiah anu nomor 5 Rodiah, Mardiah, Kamilah. Tuh disingkirkan nafsu nomor hiji. Nafsu nomor Amaroh. Disingkirkan nafsu Lawamah. Disingkirkan nafsu Mulhamah. Nafsu Kamilah. Terus nafsu Rodiah. Nafsu Mardiah. Nafsu Mardiah itu tidak bisa terlihat. Khafiyu. Sangat samar. Ayatnya di mana nafsu Mardiah? Maaf. Aya dihadapkeun pentil susu kanan dua jari di bawah. Ieu tempatna nafsu mardiyah. Balan tentarana adalah husnul khuluq, budi pekerti bagus, selalu hayang maroh batur. Jadi bisa nulungan batur karena aya pancaran nafsu mardiyah. Tapi lamun urang hayang kusumaha ningali nafsu mardiyah, baik ningali dua jari dihadapkeun pentil susu sebelah kanan. Kedepali, teangan di pemajikan. Hanya bikin nafsu mardiyah. Aduh. Siarik teangan nam, aing teangan nafsu mardiyah, aing kan. Menang ngaji, tadi cerah dia dapat pentil susu dua jari. Ah, segala. Menang ngaji, ah. Ya, yang maha, yang modus, itu lah. Aduh, ya Allah. Dari mardiyah itulah akhirnya husnul khuluq. Dari husnul khuluq wal mailu ilaihim, selalu memikirkan orang lain. Selalu memikir wal mailu ilaihim li ikhrajihim min zulumati tabaihim ila anwari an salimihim. Hayang nyelamatkan batur, hayang nulungan
batur. Nah, ieu jalmi nulungan teh lain semata-mata nulungan geus aya di dirina. Ti nafsu marbiyah menjadi husnul khuluq, ti husnul khuluq wal mailu ilaihi. Ia poe tiap waktu selalu memikirkan orang lain, bahkan keluarga kita pikirkan. Sampai Ki Mahrus suatu saat ngobrol, saya udah berapa tahun lupa mendoakan anak saya. Mbah Jabul Garim puasa 7 tahun, saya sampai lupa mendoakan anak saya. Saya khusus mendoakan murid-murid saya. Mendoakan murid-murid saya. Nah, hikmahnya begitu mendoakan muridnya, anaknya tadi doakan, eta anaknya dikirim ke murid-muridnya. Terus yang nanti nanti itu. Kambah Maimun Juber. Terus. Nah, itu dikirim kan masih ke saya. Kamu ayina ayah Husain Ilyas. Umur 90 tahun lebih. Tapi tegar kena baik. Itu murid-murid dikirim. Santri-santri boyo anak nakaninya. Anu bangga didoakan. Keluarkan apa pohon didoakan. Tuh. Urang kan boro-boro gitu. Kendala di Pak Haji. Pak Haji ada. Lain seetik. Karo-karo pasnya ada pemajikan. Siapa mikirkan batu pe? Pagi kan dari pinggir kan, kan gitu kan? Tetap resiko dari karung kan? Dari karung, mas, ayo mau bagi sedih, emang kurang sedih. Buat masih yang memikirkan batu pe, mas untuk mikirkan mat, mas, enggak anak, namun muka hanya ulang gitu tau. Emang resiko jadi pemimpin gitu, entah mikirkan pamajikan, mikirkan batu. Terus saya mengenal Ridho Allah. Ini cahaya. Cahaya Mardiyah. Omu lamun terkumah. Cahaya Mardiyah. Jadi wa i'anatul lil muslimin wa idkhalus surur fi qulubihim ngabahagiakeun hate. Jadi sasarannya adalah hate, ngabahagiakeun hate. Hate umat muslim termasuk lain umat muslim baik seluruh makhluk Allah dibahagiakeun. Seluruh makhluk Allah terus masyhur ya, riwayat-riwayatnya dalmi ngabahagiakeun ucing ternyata dibahagiakeun ku Allah, dalmi ngabahagiakeun anjing dibahagiakeun ku Allah, dalmi ngabahagiakeun cecurut dina kitab ngabahagiakeun cecurut sangaja aiman dengan tulang yang etak yang cecurut eta dibahagiakeun ku Allah udah mau cecurut teh dikalahan modalan. Sak itu tuh mulai curi cecut cecut dah modal siapa ini? Ya Allah, mak cerita cecut cecut modal kerbau kerbau kan cai itu ini baik kalau suruh di kulubi suman serafahu ala lekasi ma'am wazza bikirahatil Quran Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.